Allah dengan ugam. Zaman Nabi, orang sambut Nabi, bila Nabi sapa saja di Madinah Al-Munawwarah, Nabi sapa saja di Madinah. Pemuda-pemuda sahabat Nabi, golongan muslimah, mereka, kita nak sebut nasyid, sebutlah, nak sebut bahasa apa sebut. Ha, dengan gembira. Allah al-badru alaina, apa semua sekali. Ada gembira. Hatta pernah muslimah. Ha? Bila dia beranasyid, suara dia didengari. Nabi kita dengar, Nabi kita sengih, suka. Sayyidina Umar ingat kau Nabi kita ni kak. Maknanya dia suka sengih ke mana. Gini mah. Sayyidina Umar pakai lagu tu. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, biar aku pergi sekarang. Rasulullah kata, da'hunna. Hei Umar, kita tinggal biar-biar luk dia. Nak cerita, dalam Islam ada bukan bermakna kita bila kita bercakap Islam, kita menolak secara total masalah hiburan. Dah. Ada kaedah dia, ada peraturan dia, ada hikmah dia, ada cara dia. Tapi barat ini, dia dedah. Secara terbuka, hiburan kepada orang Islam. Bila dia dedah dengan macam-macam konsep. Dia tahu barat, golongan kebenaran, golongan nasionalis yang menjadi alat kepada barat ini. Mulut mereka bercakap. Kita terlalu duka cita, masyarakat kita ni runtuh gejala sosial. Tapi saya nak sebut, dalam hati mereka sebenarnya bercanggah dengan apa yang mereka sebut. Dalam hati mereka, mereka gembira kalau masyarakat ni rusak akhlaknya. Runtuh moral dia, dia suka. Kenapa? Orang yang runtuh moral ini, mereka tidak akan menentang kebatilan. Tak akan lawan. Kalau dia joget nampak pusat. Eh, tak akan nak takbir Allahu Akbar. Pokoklah orang yang nampak pusat. Pusat Islam. Nak bersama dengan gerakan Islam. Tokelah orang yang nampak pusat ini. Mereka sanggup berjihad. Mengatakan jihad al-jihadu sabiluna. Jihad ini jalan kami. Tak pakai siku. Ini kerja yang dibuat. Sebab itu Allah mendedahkan perkara ini di dalam Al-Quran. Supaya kita orang yang memperjuangkan Islam, kita kena pertahankan perkara ini dan kena jaga masyarakat kita daripada rusak. Sebab kalau kita tidak jaga anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, maka masa depan gerakan Islam ini dia akan jadi gelap. Kemudian Allah dedah. Wal banin, anak pinak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Begitu juga aku sediakan kepada manusia ini harta benda yang berpikul-pikul daripada emas dan perak, termasuk harta benda duit. Aku sedia kepada manusia untuk dijadikan perhiasan di atas muka bumi ini. Begitu juga aku jadikan kepada manusia ini wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Ada tunggangan. Allah sebut ni kuda. Termasuk tunggangan-tunggangan yang ada. Kereta, bah, jet. Termasuk semua sekali. Begitu juga al an'am. Binatang-binatang ternakan. Termasuk lembu, kerbau, kambing. Lah ni gagal jam nafari. Kami jam nafari. Allah dedah dah dalam Al-Quranul Karim. Dia kata benda ni juga. Pakat liu. Sebab itulah kalau kita ngaji boleh. Jangan duduk rebut lah. Hak kerajaan bagi, alhamdulillah. Tak bagi lagi, tak sapa lagi. Rezeki kita Allah tak tulis lu mahfuz. Kalau kita bergegel pun dia tak sapa. Pasal tak ada dalam lu mahfuz. Kalau dia ada dalam luh mahfuz, kita duduk malik-malik atas rumah. Orang kata, hei, kami siapa? Nak buat apa? Kalau kita geger, betul pakai kerja. Kalau tak geger, betul pakai kerja. Bakal saya di luar daripada Kelantan, nak sabuk saya sebut gini. Kalau orang Kelantan, bakal dia berat juga.
Benda-benda yang mari kepada kita, harta benda dan sebagainya, pemberian kerajaan. Kerana saya pun bimbang kadang-kadang. Faktor, di antara faktor lah, bukan semua. Pengalaman kami di negeri Terengganu dulu. Di samping jahat musuh tipu daya dia tu satu benda. Benda yang kedua kadang-kadang benda sama sendiri. Ada demo tu boleh, lelok dia awak kerja. Moga dia. Jadi seolah-olah kita buat kerja agama ini bukan kerana Allah. Kita kena ingat bahawa kerja perjuangan Islam, kerja agama kita ni kita dengan Tuhan. Barangnya bukan rurah-rurah dunia, dah aku nak bekal lepas daripada aku mati. Lepas daripada kita mati. Orang latih kita wakil rakyat, kau tak latih wakil rakyat, kau latih tak ngulu, kau tak latih tak ngulu, kau Tuhan tak tanya barangnya. Aku buat kerja, aku tak ngulu pun boleh pala, aku tak ngulu pun boleh pala. Sebab tu bila kita mati, duduk dalam kubur, melekat, bila dia mari, dia tak tanya, eh, bekas tak ngulu kau duduk? Tidak. Tok ngulu, kau tok agung, kau siapa, kau dok dia mari. Dia kata, demo dulu, bekas tok agung. Ada. Tanya, maya ke dok? Tok agung pun dia godai kalau tak maya. Ketua polis kau, pengaruh BPA kau, pengaruh SPA kau, gapo kau, maya ke dok? Boko buk rekod ni apa muat kau ni? Benda ni tak kena dengan agama ni apa muat? Tak nak jawab dah kalau atas dunia ni boleh macam-macam. Ha? Boleh kita jawab atas dunia ni. Moga hamba ni orang bawa, bukan orang atas dah. Hamba tak ada kuasa dia perintah kat hamba sungguh. Tak melekat jawab. Alam takun ardullahi wasi'ah. Mu tak erti kau bumi Tuhan ni luas. Apa mu tebih kerja situ? Nak jawab gua ni. Tak apa mu tebih nak kerja situ. Aku buat bumi ni luas ke? Ya, ya. Fatu hajiru fiha, Allah sebut. Kalau kita berasa kita buat kerja sini haram. Haram. Menyebabkan kita ditekan, kita digunakan untuk menentang Islam. Kita diperalatkan untuk menghalang gerakan Islam. Sebab apa kita sebenarnya tunggu? Bumi Tuhan yang luar. Orang jual kau orang pisah pun boleh banyak pada gaji dia. Pegol lembu kapur pun boleh banyak pada dia. Bapa mendak tunggu sini? Aku buat bumi ni luar, Allah tanya. Ha, nak jawab gua anda aku. Jawab dia tak mari, tak nak nak kepong. Atas kepala. Sekali godai 70 hasta disebut dalam hadis. Menasabuh 70 hasta sebab apa? Dalam Al-Quran Allah sebut, waja'alil ardi fadukkata dakkatan wahidah. Khemak ni, melekat dia ambil bumi, ambil bumi, dia tok tapuk angin dia. Dia ambil planet orang lain. Boleh, kau beritahu dia pelaga, kau. Setelah kita bayar, besar mana tapuk angin dia? Bumi, dia bumi, kalau kita duduk ni. Besar-besar bandar kota baru ni. Tak tahu duduk mana, duduk tapuk tangan mereka. Dia hatuk kau. Gak kalau tangan ni pun atas kepala kita dalam kubur. Minas abuh, 70 hasta masuk. Jokeh, boleh jokeh kuku dia. Jokeh yang naik. Dia tanya pula. Mungkin mau gaji. Mau kerja kan yang menyebabkan mu ni tekan Islam. Mu ni jadi alat. Jadi SB ke. SB untuk kerja jenayah tu. Allah tulis kebajikan. Comel Allah buat. Tapi nak kau jadi SB mari duk cik orang ngajar ni. Sebab tu saya sebut semua, fikirlah kita ni nak mati. Agak-agak rok kau kita boleh gaji 1,000, 2,000, mari duduk catat orang duduk ngajar gini-gini. Eh, pergi cari pengedar dadah. Peropok. Boleh tahan awak kerja. Kalau kita diperalak dengan lagu ni, kita kena tanya sepatah. Agak-agak rok kau kita nak jawab soalan mereka dalam kubur. Ha, kalau berasa rok selekeh. Kalau kita berasa tak rok, kena ingat. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Tuhan yang Allah buat luar. Nak cari makan, berlambut-lambut lagi boleh cari makan.